Bung, penyandarannya seperti ini, guys. Tuh, kalian udah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi, kembali lagi bersama sobat channel ini di Labuanku. Kalau mau menjelang ada typhoon, penyandarannya seperti ini, guys. Tuh, jadi kita di tengah itu kapal paling besar. Nah, ini kecil, standar semua. Nah, diperbolehkan di pinggir labuan kayak seperti ini. Ini nanti pada pindah semua nih. Kalau muatan atau urusannya udah selesai, nanti pada pindah. Seperti ini. Jadi labuan sebelah sana juga sama. Kayak gini semua sandarannya. Ini kapal tamu, ada kapal cumi, kayak gini. Kapal pancing. Nanti ini lagi muat air. Ada perkiraan 4 hari. Kayak yang saya punya, jadi ada persiapan biar nggak kehabisan, karena kalau bisa susah, guys. Tuh, kalau dari sini ujung sini berapa kapal harus lewatin, apalagi nanti ke sana tuh penuh tuh semua, tuh banyak semua kayak ini semua. Nah, capek, jadi mau keluar itu harus dipikir dulu. Seperti inilah kalau mau menjelang ada typhoon. Ini kapal tempat saya kerja, ini juga mau pindah ke tempat situ, mau pindah. Kapal saya sekarang masih ada di pinggiran ya ini. Nanti kita akan ke tempat yang sama itu. Nah, baru buat air tuh, udah semua nunggu kapal aku yang mau pindah di tempat ini, tempat labuan sebelah. Nunggu kapal aku ke sini. Daratannya juga jauh. Mencampur kapal ABK. Tuh kapal akunya udah ke sini. Tuh, kapalnya udah datang. Oke, guys, membantu kapal dulu. Sekarang udah selesai. Ini talinya dari sini ke sana. Tuh. Untuk mewaspadai angin-angin yang datang. Ini udah ditekep sih kalau mau keluar. Udah, guys. Ini udah selesai. Kapalnya udah selesai ini. Ini ya. Oke, ini depan juga talinya besar ya, keluar ke sana ke depan. Oke, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.